Pada Kamis pagi bertempat di Hotel BW Luxury, digelar rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Seprovinsi Jambi. Yang dihadiri unsur Forkompimda Provinsi dan Kabupaten Kota, Ketua Bawaslu dan KPU Provinsi, para Kepala OPD dan Kepala Kesbangpol Seprovinsi Jambi. Rakor dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Farori Umar. Rakor ini dalam rangka mewujudkan Pilkada Serentak tahun 2020 yang berkualitas dan bermartabat di 4 kabupaten 1 kota dan ditambah Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur. Rakor ini bertujuan memperkuat sinergitas antar lembaga dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Jambi dan kesesuaian agenda penting yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020. Gubernur Jambi Farori Umar mengatakan, semua pihak harus memiliki komitmen yang sama dalam menyukseskan Pilkada 2020 dan mengambil pelajaran dari pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya. Selain itu, Gubernur menegaskan netralitas ASN, TNI, dan Polri harus senantiasa diingat dan dipatuhi sebagaimana peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Semua, tanduk dengan beliau, Pak. Jadi saya sebagai Gubernur Jambi, jadi mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih. Amrizal Fadli, Jambi TV.